Shalom, teman-teman cewek, di waktu yang baik ini saya coba berbagi hal yang menarik dan saya kira juga ini penting untuk kamu ketahui. Berbicara tentang pria mengejarmu. Jadi ini penting untuk kamu ketahui, apalagi kamu lagi membangun kedekatan dengan seorang pria. Pria yang kamu sukai, yang kamu taksir. Kalian lagi membangun kedekatan, ini penting banget. Dan saya berharap ini membantumu untuk kemudian engkau bisa bersikap dengan bijaksana. Please, teman-teman cewek, jangan kejar-kejar pria. Jangan mengemis cinta, jangan. Itu sama saja kamu menurunkan standarmu. Jangan lakukan itu, ya. Jangan mengejar pria. Semakin kamu kejar dia, kamu semakin menurunkan standarmu di matanya dia. Oke? Nah, 7 cara mudah, 7 cara mudah bikin pria mengejarmu. Jadi bukan kamu yang kejar, pria tersebut yang mengejar kamu. Nah, cara yang pertama adalah please jaga penampilanmu. Jadilah menarik dan wangi. Pria manapun akan senang, akan tertarik ketika engkau punya penampilan yang menarik, apalagi yang wangi. Karena apa? Begitu kamu menarik, begitu kamu wangi, itu kesannya aja udah menyenangkan. Kesannya aja udah positif banget. Kamu pribadi yang asyik, kamu berkelas, kamu mahal. Karena apa? Menarik. Untuk itu, coba perhatikan penampilanmu. Kamu yang mungkin malas ganti baju, mulai ganti bajumu sehari berapa kali. Terus kemudian kamu yang mungkin cuek dengan bau ketiakmu, bau badan, bau mulut. Ini sekarang kamu mulai perhatikan dodoran ke, pakai pewangi mulut ke, dan lain-lain. Supaya apa? Kesannya itu kamu itu menarik. Jangan cuek. Gimana kamu mau dikejar? Yang ada ilfil. Ya, jadi coba perhatikan itu. Jaga penampilan supaya tetap menarik dan wangi. Itu yang pertama. Lalu kemudian yang kedua, cara mudah bikin pria mengejarmu. Maka yang kedua adalah berikanlah pria itu perhatian-perhatian spesial darimu. Tapi ingat, jangan kamu memberikan perhatian itu karena ada udang di balik batu. Nanti akibatnya kamu gak tulus. Akibatnya kamu jadi hitung-hitungan. Nah, jadi saran saya, memberikan perhatian, berikanlah dengan ketulusan. Contoh, mungkin awal-awal kamu dicuekin. Kamu berikan perhatian, kamu chat, kamu telpon. Mungkin dicuekin. Berikutnya juga gak dianggap. Atau bahkan minta maaf. Mungkin terkesan disepelekan. Tapi teman-teman cewek, ketika kamu bisa konsisten, betul-betul tulus memberikan perhatian, dan saya sangat percaya, ketulusan itu mampu menyentuh hati siapa saja. Orang sekeras apapun hatinya, ketika kita sentuh dengan ketulusan, kita memperhatikan dia, itu akan sangat menyentuh hatinya. Jadi cobalah memberikan perhatian dengan konsisten, dengan catatan perhatian yang tulus. Dan saya percaya pria tersebut akan berbalik mengejarmu, terpesona, kagum terhadap dirimu. Itu yang kedua. Yang ketiga, cara mudah bikin pria mengejarmu. Maka yang ketiga adalah jadilah wanita berkualitas. Saya selalu bilang kualitas itu sangat menentukan harga. Bagaimana orang menghargai. Kualitas itu membuat orang mengejarnya, bangga memilikinya,
Bahkan kualitas itu membuat orang rela berkorban yang besar untuk mendapatkannya. Jadi teman-teman cewek, usahakan atau jadilah wanita yang berkualitas. Berkualitas secara karakter, karaktermu bagus. Berkualitas secara pengetahuan, berkualitas secara karir, berkualitas secara pertemanan. Kamu betul-betul berkualitas. Nah, kalau kamu berkualitas, maka pria itu akan mengejar-ngejar kamu. Bahkan akan berkorban gila-gilaan untuk mendapatkan kamunya. Karena apa? Quality. Kamu sangat-sangat berkualitas. Sekali lagi, teman-teman cewek, jadilah wanita berkualitas. Itu yang ketiga. Yang keempat, cara mudah bikin pria mengejarmu. Yang keempat adalah, jadilah percaya diri. Jadilah percaya diri. Ingat, jangan pesimis, jangan rendah diri, karena semua orang sama seperti kamu, punya kekurangan, punya kelemahan, dan lain-lain. Nah, mereka kenapa percaya diri? Karena fokus mereka bukan kepada kekurangan, bukan kepada kelemahan, tapi fokus mereka kepada kelebihan mereka, kepada apa yang mereka punya. Untuk itu, teman-teman cewek, jadilah percaya diri. Stop! Berhenti pesimis, berhenti rendah diri. Gimana pria mau tertarik kalau kamu rendah diri? Gimana pria mau tertarik kalau kamu pesimis? Yang ada prianya jadi menjauh, jaga sikap, bahkan meninggalkanmu. Yang tadinya tertarik ditinggalkannya. Nah, jadi coba jadilah percaya diri, itu penting. Itu yang keempat. Nah, kemudian yang kelima, cara mudah bikin pria mengejarmu. Yang kelima adalah, jadilah sedikit misterius. Artinya, boleh kalian membangun kedekatan. Ya, boleh. Tapi jangan baru kenal semua profilmu. Semua profil pekerjaanmu, semua profil keluargamu. Langsung kamu, ini kan semua ke dia, tunjukkan semua ke dia. Ya, janganlah. Jangan juga terlalu begitu. Biar aja nanti dengan sendirinya dia mengenalmu. Semakin kamu misterius, semakin dia akan cari tahu gimana sih orang ini, di mana tinggalnya, apa kegiatannya. Dia akan semakin mencari tahu. Karena apa? Namanya kamu misterius. Tapi kalau kamu udah beberkan semua profilmu, apa dia mau cari tahu lagi? Orang udah tahu semua. Ya, jadi untuk bikin pria mengejarmu, jadilah sedikit misterius. Dan lihatlah jiwa memburunya, memburu informasi tentang kamu, memburu pertemanan, memburu keluargamu. Dalam arti dia mau tahu banyak, mau kenal. Itu akan keluar jiwa memburunya. Itu yang kelima. Yang keenam, cara mudah bikin pria mengejarmu. Yang keenam adalah, jagalah sikap serta tutur katamu. Gak boleh kamu sembarangan dalam bersikap. Tidak boleh kamu sembarangan dalam berbicara. Sekalipun mungkin kamu berkata, ah cuman bercanda doang. Ingat, semua yang keluar dari mulutmu itu mewakili dirimu. Ya, jadi jangan sembarang bersikap. Jangan sembarang dalam berbicara. Untuk kamu disenangin, ditaksir, dikejar, maka jagalah sikapmu dan tutur katamu. Itu yang keenam. Dan yang terakhir, yang ketujuh, cara mudah bikin pria mengejarmu. Maka yang ketujuh adalah, jadilah wanita yang friendly, wanita yang ramah. Kamu orangnya lemah lembut, kamu mudah tersenyum, kamu mudah tertawa, kamu senang menyapa orang, kamu senang menyemangati orang, senang memotivasi orang. Nah,
sikapmu yang seperti ini, yang ramah ini yang membuat pria manapun senang, pria manapun tertarik, bahkan mengejar-ngejar kamunya. So, cobalah 7 cara ini, dan saya percaya ini akan sangat membantu teman-teman cewek. Oke? Ini yang boleh saya bagikan, tetap semangat, antusias, hari ini hari luar biasa, hari yang penuh dengan mujizat dan berkat-berkat Tuhan. God bless you.